masyarakat Kabupaten Paser menyatakan sikap bahwa 1. Kami menolak setiap kegiatan yang dengan sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. 2. Kami akan bersatu padu dalam menyuarakan kebenaran dengan melawan berbagai bentuk fitnah, kebohongan, dan hoaks. 3. Mari kita memanfaatkan media sosial secara positif, produktif, cerdas, dan mengedukasi masyarakat dengan menyampaikan informasi yang benar. Semoga bangsa Indonesia, khususnya wilayah Kabupaten Paser, selalu aman, damai, kondusif, dan sejahtera. Amin.